Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama Agus Oyeng dari Jayakarta News Channel. Mesin dua tak menderu-deru di tengah sawah kering yang habis panen. Pemandangan itu terjadi di Babakan Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Seorang bocah berusia 8 tahun rupanya sedang belajar mengendarai sepeda motor kecil yang baru saja dibelikan ayahnya. Area sawah kering dengan sisa-sisa batang padi yang habis dipanen tentu menjadi tempat ideal untuk berlatih mengendarai mini trail ini. Setidaknya, kalau sampai terjatuh, maka jatuhnya di area yang cukup empuk. Sepeda motor mini jenis ini belakangan memang marak. Bahkan, jika teman-teman berkunjung ke berbagai objek wisata, biasanya ada jasa penyewaan mini trail. Sewanya bervariasi. Di sekitar Tugu Monas Jakarta misalnya, penyewaan mini trail dibanderol seharga Rp30.000 untuk durasi 15 menit. Jenis motor trail mini yang banyak beredar di pasaran Indonesia adalah merek VR, Rockstar, Medium Trail, KTM, bahkan Kawasaki pun bermain di tipe sepeda motor trail mini. Masih ada beberapa merek dan variasi lain yang beredar di pasaran. Harga mini trail ini bervariasi tergantung merek. Ada yang di bawah 5 juta, tapi ada juga yang di atas 50 juta. Kapasitas besaran CC-nya juga menentukan harga. Jika teman-teman ingin harga yang lebih murah, belilah yang second. Di pasaran online, teman-teman bisa membeli mini trail seharga 2 juta atau 3 juta. Lagi-lagi tergantung merek dan kondisi. Mini trail yang beredar di pasaran berkisar dari CC terkecil 50 CC, kemudian 70 CC, 100 CC, dan yang terbesar 250 CC. Dengan mesin dua tak, maka pada CC berapapun, motor ini menjadi lebih responsif. Dan yang pasti, suara knalpotnya tidak kalah dengan deru knalpot motor GP. Semua jenis varian mini trail bertransmisi matic. Dengan begitu, mudah pengoperasiannya. Tinggal putar tuas gas, maka trail pun siap melaju. Dengan tipe ban off-road yang terpasang pada velg 10 in, mini trail bisa digunakan di segala medan. Di medan persawahan kering oke, di jalan berlumpur tidak masalah, bahkan melaju kencang di jalan beraspal juga bisa. Apakah sepeda motor ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak? Benar. Peruntukan mini trail ini memang untuk anak-anak. Tapi jangan khawatir. Ayahnya bisa menjajal terlebih dahulu untuk memberi panduan pembelajaran bagi sang putra. Sebab, mini trail ini mampu menyandang beban hingga 90 kg. Tertarik memberi hadiah mini trail buat putra kesayangan?